Bertempat di Aula Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, Bupati Kabupaten Katingan Zakarias lantik 3 pejabat di lingkungan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. 3 staf pegawai di lingkungan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil akhirnya dilantik dan diambil sumpah janji jabatan oleh Bupati Zakarias sebagai pejabat yang mampu melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Saya mengambil sumpah janji. Saya akan bertanya kepada saudara-saudara, apakah saudara-saudara bersedia mengucapkan sumpah janji menurut agama masing-masing? Bersedia. Saudara-saudara dalam jabatan yang baru di lingkungan pemerintah kepada Katingan, saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, bersama kita. Bahkan Bupati mengatakan, jabatan yang dimiliki saat ini merupakan kepercayaan dan amanah yang harus dipertanggungjawabkan karena tidak semua orang bisa mendapatkan kepercayaan tersebut sekalipun punya latar belakang pendidikan yang tinggi. Kalian bertiga ini sudah dilantik menjadi pejabat, tidak lagi staf pelaksana, tetapi pejabat. Oleh karena itu, kepercayaan itu tidak semua orang diberi kepercayaan. Banyak orang yang memiliki kompetensi yang hebat. Mungkin kalau kita memikir itu kalau bangsa mungkin apa tidak ya. Latar belakang ini karena ada yang S2, S3 kan. Tapi tidak semua orang dapat kepercayaan. Nah, ini salah satu amanah yang harus kalian. Pelantikan 3 pejabat tersebut selain dihadiri Bupati, Sekda dan Kepala-Kepala OPD, juga unsur Forkopimda Kabupaten Katingan turut menyaksikan kegiatan tersebut. Novrianto melaporkan dari Kasongan Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah.